Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini saya mau membolang karena saya pikir sudah lama sekali saya tidak membolang itu. Kangen suasana alam raya ini. Ya, di sini saya mau mencari sebuah bahan sarang burung di mana ini tempatnya bekas pertambangan kapur ya. Wush, mantap. Di sini saya mau mencari bahan FF yaitu dali loreng. Ya, dulu saya sering kesini dan mencari di sini karena lokasinya juga agak jauh dari rumah saya, jadi saya sudah sangat lama tidak kesini. Semoga bisa mendapatkan satu atau dua bahan. Oke, langsung kita berangkat. Ini lokasi pertama kita. Biasanya di sana itu ada berapa sarang dali loreng. Langsung kita naik. Oh kan anak ekes gudeg. Iki mis. Nah itu rai. Sokro ini. Wih, nurem. Ayo. Cukup pesan. Oh iya. Tapi di sini masih dodol. Ano papa nih? Song. Oh, terus ini gini? Hah? Yuk, bos balik nih. Kita kira tahu Rono terus gue kemana? Rono nyeblok gitu. Iya. Duh guys, guys. Tadi sudah muter-muter kesana kesini. Ternyata banyak yang zong. Alias ada yang baru membuat, ada yang sudah diambil orang. Jadi belum dapat sama sekali ini. Padahal sudah pegel ini. Ini masih ada satu ini. Kita ke sana. Wih, ngarepamu ya, Wih. Ya, ada satu yang masih kelihatannya ada ini. Kita lihat saja. Ini cara mengambilnya, kita pecahkan bagian belakang ini. Soalnya kalau kita hancurkan semua, kasihan. Kita hancurkan bagian belakang, nanti bisa ditambah lagi oleh burungnya, ditempati lagi atau diperbaiki lagi. Aduh kaken. Aduh. Mana ini? Astagfirullah. Idilindil. Waduh. Masih dilindungi kan. Kasihan ya. Kirain. Sitok.
Wes kita tinggal aja guys. Dijal sentri. Malah raket tok. Kok panjopone sentrane ketok. Oh iya. Lho itu. Ndel-ndel. Pirang. Ketok. Ulu kapas. Oke, kita tinggal saja ya. Ini nanti diperbaiki oleh induknya sendiri. Kita sekitar 2 minggu yang akan datang kita pantau lagi, pasti dia akan besar. Nah guys, dapat lagi ini. Tadi ini saya coba lubangi, ternyata ada anaknya ini. Waduh. Kita lihat seberapa besar anaknya. Baru ngedom ini. Baru ngedom. Bulu jarum. Wah, ini sekitar 3-4 hari lagi nih diambil nih. Oke guys, kita putuskan kita ambil ini aja ya, karena saya lihat tadi sudah besar ini, sudah agak besar. Oh, jangan dihancurkan semua ya, karena nanti bisa diperbaiki lagi oleh induknya. Iya. Yes. Inilah penampakan baby Dali Loreng. Anaknya cuma satu guys. Ya lumayan lah, cuma satu. Yang tadi juga satu, tapi masih cemindil. Ini sudah besar ini. Wah, ini satu minggu lagi sudah terbang ini. Lumayan. Oke, kita bawa. Ono sini. Kaduk. Aduh, rano isine guys. Kosong. Wes tinggal wae. Ya guys. Cuma dapat satu ekor, tapi enggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Nanti juga kasihan nanti. Tapi di sini aslinya itu sangat banyak sekali. Tapi tempatnya itu sulit-sulit. Dan ada yang sudah diambil orang dan ada yang belum jadi. Ada yang masih ndil-ndil. Jadi cuma satu ekor ini doang. Oke. Mantap. Kita rawat, semoga bisa besar dan membanggakan. Wassalamualaikum. Ya guys, selamat pagi. Ini hari pertama merawat. Dan tadi sudah sarapan berapa ekor jangkrik. Untuk menunya sendiri itu bisa jangkrik, ulat Hongkong dicampur pur basah juga bisa. Lucu ya guys. Semoga bisa tumbuh besar dan membanggakan. Ini juga sudah responsiul ini. Saya bersiul, dia langsung mangap. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.